Oke cuy, jadi sekarang udah jam 6 lewat cuy ya. Gua udah mau arah balik aja nih cuy. Udah mau arah balik nih cuy. Tadinya sih gua pengen nongkrong dulu ya, cuman karena nggak ada temen cuy, nggak jadi nongkrong deh gua ya. Oke, kita lanjut gaskan aja cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bre. Ini jembatan merah Surabaya, cuy. Di depan lagi, cuy. Ya, udah lama nggak motoran malam-malam nih cuy. Sayang aja nggak ada temen cuy. Anjay, next time bikin konten bucin lah minimal ya kan. Dan sekarang kalau ngevlog pakai Bibi Manda mesti teriak-teriak dulu cuy. Jembatan merah cuy. Jembatan merah apa sih? Jembatan merah JMP. Jembatan merah Plaza. Nah, ini yang namanya jembatan merah cuy. Karena dicat merah ya kali. Namanya jembatan merah. Hampir aja. Duh. Nah, ini kelenteng cuy. Apa sih? Kawasan orang Cina di sini ya. Ini kalau mikir kita ruko-ruko ini pada punya Cina semua cuy. Ini tempat orang-orang Cina ya kan. Udah merayap cuy ya kan. Minimal digaskan lah boy ya. Oke, merayap lagi cuy. Oke cuy. Nah, nggak ada yang aman cuy. Kanan kiri sama-sama macet cuy. Dah parah banget ini. Harusnya jam segini udah nggak macet cuy. Apa karena emang orang pada ini ya cuti bersama ya, pada mau mudik cuy atau mau liburan nih kayaknya ini.
aduh ada yang parkir lagi ya, aduh ini yang bikin macet nih. Cuman masih untung masih jalan ini. Kita nyangkut di sini, Bre. Ya. Nah, yang seharusnya kiri itu hijau ya. Jadi gue parkirin di sini aja, cuy. Ya elah. Tuh, ini kenapa coba? Macet lagi cuy. Aduh, mati lagi anjing. Pindah jalur nih cuy, ke jalur motor cuy, karena gua ngeri ada polisi cuy kalau pakai jalur mobil cuy. Biasanya sih kalau tengah malam gua suka lewat jalur mobil cuy, karena sepi banget ya. Nah sekarang udah banyak pemudik cuy yang mau pulang kampung cuy, karena ntar lagi lusa ya udah Idul Adha cuy, lebaran Idul Adha cuy. Minimal kita santai baik lah ya. Thank you.
sekian dulu untuk vlog gue malam ini guys ya. Terima kasih banyak karena nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video juga guys ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya karena teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya. Oke, see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.